Ya lari dia. Nih Pak deh. Wih, melewati terus Pak deh. Captain Swag, nah nembak ya Pak deh. Iya, nembak. Yes. Anceng bosku. Pagi bosku, ketemu lagi bareng saya Koma Apriana di vlog Mancing Bosku. Hari ini saya mancing bareng Kapten Pak Dario dari Pengalon bosku. Kapten lagi cari umpan hidup. Nah, hari ini rencananya saya mancing dengan teknik umpan hidup lagi bosku. Kemarin saya dengar info ada satu tuna naik di sini lumayan besar, jadi saya memutuskan hari ini untuk mancing dengan teknik umpan hidup. Nah, saya pakai set tackle hari ini Hardyres SJ3 SG yang power 2, saya pasangkan dengan grill Wikifit 3000. Untuk PE di sini, lain PE saya pakai PE yang cukup besar bosku. Saya pakai PE 5 dengan leader yang 80 lips. Jadi nanti kita akan nurunkan umpan hidup ikan selungsung ke bawah kedalaman 70 sampai 80 meter. Nah, kemarin sih saya nggak perlu nunggu lama-lama kalau memang ikannya rame bosku. Ya mudah-mudahan hari ini kita ya strike bosku. Sepertinya kapten dapat bosku. Di mana? Di sini lah bosku. Tiga ekor dok tuna. Namanya ikan selungsung. Selungsung pada ya? Nah, ikan selungsung bosku. Hidupnya lumayan banyak kita dapat ini. Ya, masih ada yang naik lagi di kapten. Nah, sekarang kita akan berangkat menuju ke spot. Mudah-mudahan jos bosku. Cari hidungnya. Kemudian punggungnya bosku. Oke. Nah, ini kita ulur sampai di dasar. Kurang lebih turun 70 sampai 80 meter.
ada gitu. Strike pade, strike. Kapten strike. Nah, nih baju pade. Iya, nih. Pegat pade. Ih, lu bangsa nak kerek. Apa nih pegat pade? Ramat deh. Ramat deh. Strike. Eh, mocel pade. Mana ya? Wei. Mocel. Oh, best pade. Wah. Hancur bosku. Tumpannya hancur. Kita cari lagi. Cari lagi pade. Kapten Shrek bosku. Ya, di belakang Kapten Shrek. Saya rekam saja lebih baik. Kapten Shrek bosku. Mana mantap tadi. Tadi om. Tadi cepat deh. Nanti tiang mati. Jadi ya. Sepertinya GP lagi nih. Ini kena mesin pade? Netral ya? Sekitanya ngedang spinning. Wih, ada. Lihat, macam apa deh? Macam ni. Tengok. Wah. Ini macam bosku. Tenglah tiang yang 100 tadi.
Go strike pak deh. Tuh. Susah mana nak. Lari dia. Nih, Pak De. Wih, naik terus, Pak De. Lari terus dia bosku. Wih, pesu lilin-lilinnya ganti pak deh. Pesu lilin-lilin PE nih. Wih, slop yang ah megros. Slop saya hancur. Ah, jos bosku. Dari pagi saya nunggu. Udah naik ini. Ya. Eh? Nuh deh, nuh. Eh? Oh, naik apa deh? Jos. Sensasinya luar biasa ini. Sama deh. Yes. Jangan lupa mancing bosku. Sampai di atas dia. Diam dia. Pegal, pegal, pegal.
Ampun, ampun, Pak. Ampun. Itu ampun lawak nih, nah. Kalor. Besar sepertinya, Pak. 1 meter, no. Gimana? Sepertinya sih dogi kayaknya, Pak, ya. Dogi. Seru GT. GT, Pak, deh. Seru GT. GT, Om. GT, Pak, deh. Iya. Gede bayunya, Pak, deh. Gede, Pak, deh. Gede. Yes. Wah. Ampun enggak coba deh. Kaki anjir pun pegang sedikit. Nggih, merasa Pak deh. Gas ketobusan Pak deh. Wah. Foto Pak deh ya. Mamon bosku. Besannya Pak deh. Coba nggih, sana Pak deh. Yes. Ini dia size nya bosku, lumayan. Kira-kira di atas 10 ini. Kira-kira 13, 15, 17 size nya. Aduh, mungkin pas gede timah ya, Pak Tinggi? Kayaknya. Di sini tangannya dan di dalamnya kan hidang gitu. Oh, iya. Yeah. Oh, dogi. Dogi, Pak Tinggi? Oh, baby, dokter. Iya, ganti, Pak Tinggi. Iya, Pak Tinggi. Ngeri ya.
Pulang lumayan kena badai sedikit bosku. Ya untungnya kita sampai di pinggir dengan selamat. Cuman basah kuyup aja ini badan semua. Akhir mancing hari ini untungnya benar-benar lumayan banyak mocel, banyak putus. Untung ada lentil maupun satu dan kapten juga dapat tuna bosku. Ya saya ucapkan terima kasih buat bosku yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Oke bosku, jangan lupa mancing bosku.